Oleh karena itu dana ini perlu kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu peraturan untuk pertanggungjawaban anggaran itu juga harus kita ikuti. Kadang adik-adik yang di kemahasiswaan memikirkan kadang-kadang, oh saya mau beli nasi goreng aja di Keputih gitu ya, tapi itu tidak memenuhi untuk digunakan sebagai SPJ dalam anggaran. Nah, kalau dalam hal ini pesan kami adalah kita tidak harus memikirkan bagaimana menghemat dari anggaran yang kita dapatkan, tetapi kita harus memikirkan bagaimana kita patuh dengan peraturan yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi itu yang kita utamakan dulu. Nah, setelah itu baru kita memikirkan patuh tadi, tapi juga menghemat. Diutamakan untuk patuh dulu dari peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu nanti juga akan disampaikan di sini dari Biro Keuangan yang akan menjelaskan bagaimana pelaporan dari keuangan yang kita terima dari dana mana saja sebenarnya